Okey, kita tengok soalan SPM tahun 2011. Soalan nombor 11. Okey, kita buat sama. Rajah 4 menunjukkan sebuah segi 3 bersudut tegak. Kalau sudut tegak, guna teorem Pythagoras. Faham? Hypotenuse, kuasa 2, tolak sebelah kuasa 2. Sama dengan yang sebelah lagi, kuasa 2. Okey, sudut tegak. Dan PRS ialah garis lurus. Ini PRS garis lurus lah. Okey. So, dia kata, diberi sin X. Okey, sin ni sekarang ni. Okey, ni X ni, dia berada pada sekuan ke apa? Sekuan ke apa? Kedua lah. Kan? Sebab lebih 90 darjah. Jadi, sin pada sekuan kedua nilai dia apa? Positif. Ha? Saya suka tengok kartun, kan? Sin keluar sekuan kedua adalah positif. Sini. Faham tak ni? Okey, so positif lah, tak ada masalah. So, jawapan dia mesti positif. Okey, kemudian dia kata sin. Dia sama dengan ni. Apa dia sin? Sin apa sin? So, opposite over hypotenuse. Ha? Apa-apa-apa? Ni hypotenuse kan? Panjang hypotenuse. So, sin apa? Opposite. So, opposite dia apa? 5. Hypotenuse dia? 3. 13. Betul? So, 5 darab apa 13? Ni ratio. Biru ni ratio. Yang luar tu sebenar. 5 darab apa 13? 3. So, 5 darab 3? 15. 13 darab 3? 39. So yang sebenar adalah 39. Faham? Kan? Faham tak ni? Faham tak faham? Dia tak sampai 1 minit lebih ya? Dia campur mukak-mukak, berak-berak tu lain lah. Okey. Kemudian dia kata, hitung bagi QR. Mana QR? Ini QR. Senang lah. Apa? QR macam mana? Formula dia apa? Bawa sebut tadi. 39 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2 punca kuasa. Kalkulator? Jawapan dia 39. Sampai tak seminit? Tak. Tak sampai. So, soalan senang. So, jawapan dia 36. Settle. Faham tak faham? Faham. Okay. Ni saya off record.